aku Kenny Felisa. Pesan-pesan aku nih selama kemarin bertugas di John Paul School itu okay banget. Kenapa sih? Yang pertama itu dari respon pesertanya yang menunjukkan sifat yang positif, dan yang kedua itu dari sistem yang diberlakukan oleh John Paul School sendiri. Mereka bahkan ada technical meeting. Jadi secara keseluruhan menurut aku okay banget. Sukses selalu John Paul School. Bye bye. Halo teman-teman, aku Vanessa dari Universitas Katolik Parahyangan. Kesan-kesan aku selama kemarin EduFair di John Paul School adalah seru, senang banget bisa sharing ke teman-teman semua mengenai life at Unpar, berbagi informasi juga mengenai Unpar. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. See you at Unpar. Halo, SMA John Paul School Bekasi. Saya Evan, mewakili BINUS University, ingin berterima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan untuk sharing di acara EduFair kemarin. Harus diakuin, acaranya keren banget ya, dari mulai persiapan sampai juga dieksekusinya. Semoga dari acara itu banyak dari kalian yang mendapatkan informasi yang berguna, dan juga acara ini dapat menginspirasi sekolah-sekolah lain untuk dapat membuat acara sekeren ini. Dari saya, semoga kalian nanti diterima di perguruan tinggi maupun negeri atau swasta yang kalian inginkan. Sehat selalu ya. Dadah. Halo, SMA John Paul School Bekasi. Saya Lindo, perwakilan dari ITL dan juga SB Campus. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk ikut serta berbagi info di acara EduFair-nya. Dari mulai persiapan hingga eksekusinya sangat tersusun dengan rapi dan acaranya keren banget, teman-teman. Dan kami juga berharap dari acara kemarin ya, teman-teman nantinya mendapatkan informasi yang berguna serta menambah insight baru nih buat teman-teman yang teman-teman dapatkan dari presentasi-presentasi universitasnya. Kami berharap juga EduFair ini akan terus ada dan bisa menjadi inspirasi nih buat sekolah-sekolah lainnya supaya bisa membuat event EduFair sebagus ini. Okay? Last but not least, semoga teman-teman lulus dengan nilai yang sangat memuaskan lalu melanjutkan studi sesuai dengan yang teman-teman inginkan, ya, baik di PTN ataupun di PTS. Sukses selalu buat semuanya, salam sehat selalu untuk semuanya, terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Halo semuanya, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada rekan Bapak Ibu Guru dari SMA John Paul School, Panitia EduFair, dan siswa-siswi dari SMA John Paul School. Perkenalkan, saya Dylan Julius, perwakilan dari Pradita University. Kami sangat berterima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bisa berkontribusi dalam kegiatan virtual EduFair SMA John Paul School tahun ajaran 2021-2022. Kesan kami untuk kegiatan virtual EduFair sangat bagus, sangat baik, dan terstruktur rapi, apalagi dari panitia kegiatan acara untuk siswa-siswi semuanya sudah sangat bagus, dan kami berharap untuk tahun selanjutnya kita bisa ikut berkontribusi kembali dan bisa ikut bekerja sama kembali. Akhir kata, saya ingin mengucapkan salam sehat selalu buat teman-teman semua, jajaran guru dan staff dari SMA John Paul School. Salam sehat selalu, sukses selalu, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ari Heja. Saya dari Universitas Kristen Indonesia, lebih dikenal yaitu UKI. Kesan saya untuk acara EduFair yang dilaksanakan oleh John Paul School pastinya sangat luar biasa, karena setiap tahun UKI diundang dan UKI hadir untuk acara tersebut. Selain itu, acara yang dikemas juga sangat menarik karena pesertanya sangat antusias untuk bertanya, dan pertanyaan juga pastinya sangat menarik dan kritis juga. Nah, untuk pelaksanaan acaranya juga tepat waktu, sehingga segala sesuatu yang disampaikan oleh UKI bisa diterima dengan luar biasa. Nah, untuk adik-adik, raihlah impianmu di tempat yang tepat, karena UKI menjadikan kalian mahasiswa-mahasiswa yang hebat dan luar biasa. Terima kasih, salam sukses dari saya, salam sehat dari saya.